Hai guys, balik lagi dengan aku Tari Mentari yang selalu bersinar di setiap hari. Gimana nih kabar kalian semuanya guys? Semoga kalian semuanya sehat selalu dan bahagia terus, amin. Jadi guys, di video kali ini aku bakalan bikin video reaction tentang seekor monyet yang pintar, lucu, menggemaskan guys. Nah, ini aku udah penasaran banget, katanya saking pintarnya monyet ini bisa boker sendiri dong. Oke guys, pastinya ini bakalan seru banget. Sebelum kita masuk pada keseruan aku kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu video aku kali ini dan jangan lupa untuk di subscribe. Langsung di subscribe guys. Oke. Ya, seru banget guys. Ternyata si Tutus gak bisa ikut dulu, katanya dia lagi sibuk. Biarin aja guys, dia lagi sibuk dengan urusannya dia. Dan aku bakalan ambil video monyetnya dari Animal HT. Nah, buat kalian yang penasaran sama monyet ini, kalian langsung aja ke channelnya Animal HT guys. Seperti biasanya juga, kalian juga jangan lupa untuk subscribe. Oke guys, daripada kita penasaran, mari kita mulai. Nice. Oh, ini dia monyetnya lagi tidur. Lucu banget ya, dan dia lagi pakai baju Superman guys. Oke. Tuh, boker dong. Bangun tidur dia langsung boker guys. Siapa nih yang samaan kayak monyet ini? Komen di kolom komentar. Lucu banget ya guys, dia punya tempat boker yang imut kayak gini, kecil banget guys. Oke, abis boker dicuci tangannya guys ya, biar di tangannya itu bersih, gak ada sisa-sisa gitu. Lagi makan semangka. Oke, sekarang dia mau main sama Doggy. Kalian lihat guys, monyetnya pakai Pampers. Oke, aku pikir tadi doginya bakalan gigit monyet ini guys, ternyata enggak ya. Oke, manjat-manjat. Turun lagi. Lucu banget guys. Oke guys, bentar-bentar, tadi dipikirnya Tari Mentari itu monyetnya udah gede, ternyata belum ya. Ini sih bayi monyet guys. Pantesan aja ini menggemaskan banget ya tuh. Dia masih bayi, lucu banget guys. Dan itu anjingnya main sama apa tuh guys? Jangkrik kah? Oke. Ya ampun. Oke guys, dan kalian lihat mereka lagi makan serangga. Oh ya ampun, aku pikir tadi serangganya dimakan. Enggak ya. Asik banget guys, lagi main di halaman belakang rumah gitu ya kan. Monyetnya lucu banget. Ini Tari Mentari pengen banget pelihara monyet guys kalau kayak gini. Oke, dia manjat-manjat. Udah cuci tangan, jangan main-main di sini lagi dong. Nanti kotor tangannya, waduh. Gimana sih? Oke. Dia akrab banget guys ya sama si Doggy ini. Dan Doggy-nya itu nggak gigitin monyet ini, waduh. Ini yang dinamakan persahabatan guys. Tuh. Asik banget guys, dari tadi mereka bermain bersama. Aku pikir ya anjing sama monyet itu nggak bisa sahabatan guys. Oke guys, dan sekarang tidur lagi. Tadi habis main langsung tidur. Boker lagi nih pasti. Oke, pilih baju dong guys. Tuh dia lagi pilih baju, tapi yang dipakai baju Superman lagi. Dan kalian lihat guys, itu pajangannya Hello Kitty. Ini bayi monyetnya perempuan atau cowok nih guys? Aku juga bingung nih. Soalnya nggak kelihatan, dia pakai Pampers terus guys. Tapi itu Pampersnya pink, mungkin dia cewek ya. Widi makan anggur. Oke, ini adalah monyet orang kaya guys ya. Dan dia lagi nonton TV dong. Oke, pergi naik mobil. Lucu banget guys. Dan sekarang monyetnya lagi belanja guys. Kalian lihat tuh, kok bisa gitu. Monyet pintar banget loh guys. Dan kalian lihat keranjang belanjanya itu warna pink. Dia belanja di mana guys ya? Indomaret atau Alfamart atau di mana guys? Dan sekarang dia bakalan naik mobil dan bakalan pulang ke rumah. Waduh, laju bener guys. Oh, sekarang mau mandi, kalian lihat samponya itu Head and Shoulder dan Trisemi ya. Sama guys kayak samponya Tari Mentari, dan kalian lihat ternyata monyetnya juga pakai Rexona. Biar gak bau keteknya. Oke. Lagi hias-hiasin kamarnya guys ya. Dan itu dia lagi buka-buka barang belanjaannya dia guys. Dan sekarang dia naik mobil kemana tuh? Ke si Doggy. Si Doggy adalah penjual ice cream guys tuh. Wah, enak banget mereka berdua makan ice cream dong. Ini si monyetnya juga gak marahin Doggy-nya guys kalau Doggy-nya makan ice creamnya ya. Kalau Tari Mentari dimakan kayak gini ice creamnya guys, langsung
gitu ya. Pelit banget guys tadi mentari. Dan sekarang monyetnya lagi makan pizza buah lagi guys. Dari tadi ini makanannya enak-enak. Terus mentari sering lihat guys, kalau ada bebek kayak gini anjingnya langsung ngejar nih biasanya. Biasanya langsung kejar bebeknya dan bebeknya digigit ya. Dan sekarang lagi makan ice cream lagi selesai mandi. Waduh, seru banget guys. Sekarang di sini ada kucing, monyetnya mana guys? Oh, ini dia monyetnya. Lagi hujan di kebun tomat. Oh, dia mau bantuin kucingnya karena kucingnya kehujanan. Jatuh kan? Ya ampun. Tuh, kucingnya didorong guys. Dan kucingnya sama sekali nggak berontak guys. Dan didorong sampai di kamar dong. Tuh, disayang-sayang kucingnya dan kucingnya tidur. Ih, kok bisa guys? Kucingnya nurut banget. Kalau kucingnya tadi mentari itu guys ya. Disuruh tidur malah makan ya. Disuruh makan malah tidur. Waduh, tadi mentari sampai bingung guys. Sampai-sampai berpikiran untuk mengadopsi kucing yang lain. Tapi kok ini kucingnya kalem banget guys. Dan dia juga bersahabat sama si monyet tadi tuh. Monyetnya mau masakin kucingnya dong. Pinter banget guys, monyetnya bisa masak. Oke, tepung dicampur air, diaduk-aduk. Bakalan jadi apa nih? Prok-prok-prok jadi apa gitu kan guys? Oh, udah jadi adonan, mau bikin kue guys. Kalian lihat guys, tadi mentari itu suka banget ngeliatin bajunya si monyet ini. Lucu ya guys, bajunya warna purple. Dan kayaknya tadi mentari bakalan bikin baju kayak gini deh. Sepertinya lucu untuk dipakai ke pantai ya kan. Ini monyetnya bener-bener luar biasa banget guys. Kalian lihat itu adonannya diputar-putar. Tuh, kok bisa gitu ya kan. Berapa tahun untuk menyekolahkan monyet ini guys. Tadi mentari pengen tahu deh. Tuh. Ya ampun, ditarik-tarik guys. Adonannya udah seperti koki gitu guys ya. Oke, dibulet-bulet lagi. Dan sekarang ambil teflon. Dan kalian lihat guys, konfor dari si monyet ini. Ih, konfornya konfor orang kaya guys. Udah jadi kah atau gimana nih? Itu kayak sosis atau apa tuh nyet nyet. Hey nyet. Itu apa nyet? Lagi bikin apa sih? Gue sibuk bener guys. Dan piringnya cantik banget. Dan warna pink. Ya ampun, dia jalannya pegang piringnya kayak gini guys. Itu kan bisa jatuh, kalian lihat tuh. Ih, jatuh kah? Oh, nggak jatuh guys. Dan kucingnya dibangunin. Tuh, dibuka selimutnya biar kucingnya bangun. Ya ampun, ini monyet ini pintar banget guys. Tadi mentari pengen punya monyet kayak gini nih. Dan kucingnya langsung makan dong. Ya ampun, gak tahu diri banget guys kucingnya ya. Dan sekarang makan makanan gratis. Tuh. Wait a minute. Ih, gimana sih, udah dikasih piring malah makan di lantai. Kebiasaan nih kucing oren kayak gini guys ya. Selalu meresahkan gitu kan. Dan kucingnya makan terus. Dan dia juga ikutan makan guys. Waduh, ternyata monyet ini bisa bersahabat dengan segala hewan ya. Semua hewan jadi sahabatnya. Dan kalian lihat, mereka tidur bareng. Itu kucingnya dipeluk guys. Ini lucu banget sumpah. Oke, dan sekarang lagi tidur lagi. Bukannya tadi sama kucing ya? Ya ampun, sekarang di rumahnya si Dogi lagi guys. Alarmnya bunyi dan langsung bangun dong. Kalau tadi mentari satu kali bunyi alarm itu belum bangun guys. Sekarang dia lagi mau masak. Oke, mau masak nasi kah? Rajin banget guys, beneran ya, tadi mentari gak bohong. Tuh, dia langsung pergi ambil panci, ambil beras, mau masak nasi. Nah, buat kalian yang pemalas di rumah, monyet ini bisa menjadi contoh. Tuh, bangun tidur langsung masak. Kalau tadi mentari bangun tidur biasanya langsung apa ya? Langsung makan biasanya guys. Oke, berasnya dicuci dulu. Jangan sampai ada ulat di berasnya, dimakan dong. Belum masak tapi dimakan guys. Tuh, teliti banget dia mencuci berasnya ya. Sampai berasnya lain dibuang guys. Diaduk-aduk berasnya. Dan yang setengahnya dibuang. Ya ampun nyet, nyet kenapa Anda pintar sekali nyet. Dimasukin ke dalam rice cookernya. Dimasak nasinya guys, sambil nunggu nasi masak ya. Minum-minuman dulu tuh itu. Asik banget ya jadi monyet yang serba bisa. Kira-kira dia lagi minum-minuman apa ya guys. Dan sekarang udah ada asap-asapnya gitu. Hey, udah masak nasinya. Diliatin dan nasinya udah masak. Waktunya makan.
diambil gas ya. Kenapa pakai tangan? Itu kan ada sendoknya. Sendoknya dipegang tapi tangannya yang ambil nasinya, guys. Hebat sekali ya. Tuh. Baru diaduk-aduk, guys. Tangan dulu baru sendok, guys. Oke, disimpan di piring-piring tadi. Dan mana nih lauknya? Oh, pakai telur mata sapi. Waduh, dia lagi makan, guys. Kalian lihat tuh. Ini monyetnya beneran mandiri banget, guys. Dia bisa boker sendiri, belanja sendiri, mandi sendiri, masak sendiri, makan sendiri. Apa-apa itu sendiri ya. Tuh, kalian lihat. Dialah banget makannya, guys. Makan. Makan nasinya sampai habis biar cepat besar ya. Lucu banget, guys. Tari Mentari pengen banget punya monkey. Enak banget, guys. Yang ngeliatin dia makan, Tari Mentari jadi lapar juga nih. Situs tuh rugi banget gak nonton monkey ini, guys. Dijilatin leper-lepernya dan kenyang. Nice. Wow, guys. Menurut aku ini monyetnya beneran pintar banget. Dan kayaknya Tari Mentari habis ini bakalan beli monyet, guys. Pengen banget, guys, pelihara monyet yang pintar kayak gini. Gak perlu Tari Mentari mandiin, gak perlu untuk dimasakin. Dia bisa mandi dan masak sendiri, guys. Bahkan dia juga mungkin bisa untuk masakin Tari Mentari, ya kan? Siapa tahu ya kan, guys? Kita bakalan coba nanti nih. Seriously. Oke, guys, mungkin cukup sekian dulu video dari aku kali ini. Buat kalian yang mau rekomendasikan aku untuk bikin video apa, silakan komen di kolom komentar. Karena di channel ini aku bakalan bikin konten game, konten vlog, konten video reaction. Dan buat kalian nih yang mau mabar bareng aku di Roblox, langsung join ke akun Panda Team 22, guys. Oke. Okay. Mau ngingetin juga nih buat kalian yang belum like video aku kali ini, jangan lupa like, komen, dan jangan lupa untuk di-subscribe. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya, guys.